Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita telah mengunjungi beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi jemaah haji di Kota Thaif. Yang pertama adalah Jabal Lubnan, jabal atau bukit yang tinggi di Kota Thaif yang bisa melihat pemandangan dari Kota Thaif. Selanjutnya adalah Masjid Adas, ya masjid yang bersejarah, yang mempunyai historical atau background sejarah Rasulullah SAW dan Adas. Selanjutnya kita juga ada pabrik parfum yang bisa mengekstrak mawar menjadi pabrik parfum di Kota Thaif. Dan juga kita telah mengunjungi Masjid Kuk dan Masjid Kontoroh, salah satu masjid yang bersejarah juga di Kota Thaif, yang dibangun di zaman kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dan juga kita berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW dan juga orang yang berpengaruh di Kota Thaif, yang mengajarkan penduduk Kota Thaif Islam dan keilmuan. Dan yang terakhir, destinasi wisata kita yang sangat populer di kalangan jemaah umroh atau haji adalah kereta gantung atau wisata teleferik yang bisa dinikmati dengan pemandangan di Bukit Hada. Itulah beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi jemaah umroh atau haji yang berkunjung ke Saudi Arabia. Menurut saya yang paling berkesan adalah Masjid Kuk, ya. Masjid yang pernah Rasulullah di situ bersandar, ya, dalam perjuangan beliau berdakwah di Thaif yang luar biasa menurut saya perjuangannya. Saya tadi tidak bisa membayangkan bagaimana Rasulullah bisa mencapai kota Thaif di era itu dengan menggunakan media apa gitu. Nah, ini luar biasa spiritnya, dan itu bisa menggugah kita untuk mengikuti jejak perjuangan Rasulullah. Menurut saya Kota Thaif sangat indah, ya, meskipun di antara batu-batu tinggi-tinggi itu, terus lokasinya yang juga sangat tinggi, suasananya cukup sejuk, ya. Terus waktu kita naik kereta gantung teleferik ke sini juga itu luar biasa, ya, karena kita berada di antara batu-batu yang besar-besar, terjal-terjal. Di bawah kita ada banyak jalan raya gitu, dan kemudian juga ada hewan-hewan monyet gitu, ya, monyet besar-besar gitu. Jadi menurut saya ini sangat menarik, Kota Thaif itu, yang seharusnya memang dikunjungi oleh jamaah tiap datang ke daerah Mekah.